4 jam gitu, supaya sebelum pergi aku bisa nyusuin. Terus dari itu aku pergi, nanti pas aku pulang jam waktunya nyusuin lagi. Jadi enggak yang terlalu gimana-gimana banget gitu. Toh bayi pas lagi aku tinggal juga dalam keadaan kenyang, paling kan dia tidur, bangun main. Kalaupun dia lapar, aku sih sebenarnya udah siapin nasi peras, tapi biasanya sebelum dia kelaparan aku udah pulang gitu. Aku lebih sering bawa keluarga supaya maksudnya dia juga kalau di rumah kita kan rata-rata fokus sama adiknya. Biar dia juga tetap merasa kalau dia juga disayangi, dibutuhkan dan masih kayak dulu, enggak kehilangan momen gitu. Kalau capek pasti, cuman kan alhamdulillahnya tuh aku tuh disupport sama adik banget. Jadi kayak kapan gitu ya, udah masuk jam 3 pagi aku sambil pumping, jadi bingung. Pumping tapi anak rewel minta gendong, terus sementara aku mesti pumping. Itu kalau misalkan gak dapet dukungan, gak dapet bantuan, kayaknya stres banget kan. Ah gimana, ini harus gimana. Udah jamnya pumping, udah sakit, tapi kan anak juga rewel gitu. Itu bawaannya belum lagi ngantuk gitu. Itu kan bawaannya pasti kan cranky kan. Kesel, nangis, bawaannya bete. Nah untungnya tuh kayak untuk anak tuh udah di take over sama adik. Udah gak apa-apa sih, nanti biar aku gendong. Kamu bisa pumping sambil ya misalnya sambil istirahat. Mau tidur, tidur deh. Atau kalau gak habis nyusuin, dia selalu nanya, udah dipupuk belum gitu, udah sendawa belum gitu. Belum, ya udah kamu tidur, abis nyusuin tidur, dia yang ini nanti yang tidurin. Jadi dia sangat-sangat membantu sih, kayak misalkan sekalian ngajakin main tapi aku lagi kecapean, jadi sini ambil alih, main sama papa ya gitu, nanti abis ini baru main sama.